kan. Tapi ini yang berlaku dan susunan menyerang untuk pasukan Perak masih lagi mengharapkan mereka ini buat dari lain-lain Solo. Putar bola 55 peluang akhirnya memihak kepada Adib. Kena mobiliti pergerakan pemain-pemain Perak terutamanya ketika pemain-pemain tengah Aizat mendapat bola. Kedudukan Ali Safwan Ashraf perlu membuka ruang. Derek juga perlu mungkin turun sedikit ke bawah Syarul untuk membantu. Dan kita dapat perhatikan apabila menuju ke bahagian yang terakhir, di situlah kegegaran pasukan Perak. Ya, saya setuju kan apa yang Wan cakap tadi. Mungkin supporting play tak berapa cukup bagi pemain-pemain pasukan Perak itu sendiri, terutamanya daripada pemain-pemain midfield, pemain-pemain tengah pasukan Perak lambat untuk membuat supporting play. Kerana bila pergi ke attacking zone, kurangnya kita lihat bagaimana Derek Leong paksa meminta bola sehingga ke bawah begini. Jadi bila tu pergi attacking, tiba-tiba Derek Leong tak ada di situ sebagai target man. Ini yang sedikit kekurangan dari untuk pasukan Perak pada malam ini. Asnawi besar bersedia untuk melakukan lontaran jauh. Ini Asnawi. Rizal, Farid Nizal menggunakan bola tetapi kembali semula untuk Kedah dan kini mereka mendapatkan sepakan percuma di hadapan kawasan penalti Perak. Al-Fatih Afandi yang dipersalahkan. Ya, memang ada sedikit kekasaran yang dilakukan oleh Al-Fatih dan apa yang dikatakan oleh Iwan tadi, Al-Fatih adalah first man, orang pertama yang akan menyekat kemarahan ataupun menghalang daripada pemain-pemain pasukan Kedah membuat attacking. So dia first one to defender lah, and dia adalah orang yang pertama untuk buat defending tu. Jadi kesilapan sedikit ini agak bahaya kerana betul-betul Kedah dapat sepakan percuma betul-betul di tengah gawang pasukan Perak tu sendiri. Daniel antara yang bersiap sedia. Cuba terus dari Fazrul. Cuba memerangkap Nasrullah mencari penjuru di sebelah kiri. Ya, satu teknik tendangan yang cukup-cukup cantik ya daripada Fazrul Daniel ini. Rendah sahaja dan bola itu melantun betul-betul di depan depan garisan gawang sebelum melantun naik. Itu adalah satu tendangan yang cukup-cukup sempurna yang boleh saya katakan daripada Fazrul. Tapi attempt daripada Nasrullah juga membaca dengan betul bola itu berada akan berada di penjuru kiri penjuru gawang beliau. Kalau tak silap saya Wan, Fazrul ni juga pernah dipanggil untuk pasukan Liga Super Kedah. Aizat teruskan lariannya. Tekan dari Aizat dapat ditanduk keluar oleh Saimi. Bakal memastikan penguasaan Kedah berterusan untuk mereka memiliki lontaran ke dalam bagi 10 minit yang terakhir di separuh masa yang pertama. Di awal permainan Perak yang dilihat lebih banyak melakukan gerakan ke arah pintu gol Kedah, tetapi di 10 minit yang terakhir Kedah sudah mula mendapat rentak mula mencipta peluang demi peluang untuk mereka, terutamanya dalam memberikan bekalan kepada Aminuddin Abu Bakar sambil antara tetamu-tetamu kehormat yang turut berada di Stadium Perak ini untuk menyaksikan perlawanan akhir. Termasuk
Sulah Tunku Bendahara Kedah Yang Terhormat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Abdul Hamid. Itu juga dengan Menteri Besar Perak Yang Amat Berhormat Ahmad Faizal Dato' Azumu. Serangan Kedah dari sebelah kanan bola. Hidin Indes cuba masuk ke bagian dalam. Percubaan dari Hidin. Kita lihat banyak bagaimana seperti yang kita katakan tadi, Kedah memang mendominasi bahagian tengah. Dan kita lihat kalau dikira percubaan-percubaan ke arah pintu gol memang banyak dibuat oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Dan kita nampak jentera serangan ini didominasi oleh Fazrul dan juga Hidir, bagi pasukan Kedah. Kita dapat lihat mereka menyusun permainan dalam buat attacking-attacking yang baik bagi pasukan Kedah. Cuba untuk mencari kelebihan sebelum melangkah ke bilik persalinan. Begitu juga dengan Kedah. Derek Leong dibawa keluar dengan memasukkan Izzat Ramli. Apakah yang mungkin pada penilaian anda, Syarul, dengan kemasukan Izzat Ramli menggantikan Derek Leong ini? Ya, mungkin Chan dapat melihat Derek Leong kurang dapat berfungsi sebagai target man. Tetapi saya tidak menyalahkan Derek Leong kerana beliau kurang mendapat umpanan-umpanan bola yang baik daripada pemain-pemain midfield itu sendiri. Jadi kalau kita mengharapkan fizikal beliau untuk beliau challenge, tetapi kalau bola tu tak sampai dekat dia, ini yang nampak dia macam tak berfungsi dalam pasukan. Tapi mungkin dengan kemasukan Izzat Ramli ini, mungkin kita boleh lihat mungkin ada sedikit perubahan, dan kita perlu berikan masa kepada pemain Perak ini. Izzat, pemain berusia 21 tahun yang beraksi untuk pasukan Piala Presiden Perak bagi musim ini. Ashraf dijatuhkan. Perak memiliki sepakan percuma. Tukaran di separuh masa yang pertama dilakukan oleh Chan Wei Hong. Dia tidak mahu menunggu lama untuk membuat perubahan selepas melihat sedikit ada kekurangan terutamanya di bahagian serangan. Hanif dengan sepakan percuma. Lepas begitu saja,